Halo teman-teman, kembali lagi bersama Papa Asika TV. Kali ini kita akan mereview coklat. Yang satu adalah Dairy Milk dari Cadbury dan yang satu adalah coklat Silver Queen. Kita akan membuka satu-satu mana yang lebih enak. Nah, teman-teman, kita akan mereview coklat Silver Queen dan Cadbury. Nah, teman-teman, kita akan buka dulu ini yang Silver Queen dulu ya. Kita akan buka Silver Queen. Nih. Nah, kita akan buka langsung teman-teman nih. Ini Silver Queen nih. Ini coklatnya seperti ini. Kalau Silver Queen itu apa ya? Coklatnya lebih tebal, tapi nanti kita bandingin dengan Cadbury mana rasanya lebih enak. Enak sih teman-teman. Coklatnya juga lembut. Ada ini juga. Ada kasel. Enak. Nah, kita juga akan buka ini Cadbury. Nah, susah nih. Nah, kalau ini kan bentuknya begini teman-teman, ini kotak-kotak kecil. Kalau Silver Queen kan gede-gede kayak gini. Di kotaknya gede kayak gini satu. Kalau ini kecil-kecil. Tapi kita coba dulu yang ini. Tapi lebih lembut ini teman-teman. Yang Cadbury ini lebih lembut dan kacangnya banyak. Ini isinya hazelnut. Enak teman-teman. Jadi, tapi kembali lagi kepada selera teman-teman. Kalau yang suka Silver Queen, yang suka agak keras sih, jadi yang coklat-coklatnya agak keras, pastinya pilih Silver Queen. Tapi kalau yang sukanya coklatnya lembut, pasti pilih ini teman-teman. Jadi kedua ini punya plus minusnya, tergantung orang, tergantung selera juga. Jadi untuk pilihan, kalau ditanya mana sih yang lebih enak, kalau saya sih suka ini teman-teman, ini lebih lembut. Tapi kalau teman-teman, itu kembali lagi kepada teman-teman, mana yang menurut teman-teman, itu tergantung seleranya teman-teman. Jadi teman-teman seleranya seperti apa. Karena makan coklat itu cukup harus dengan air putih teman-teman. Nggak bisa makan coklat aja karena apa ya namanya, giung lah. Nah teman-teman, untuk siapapun itu, kalau ditanya mana sih yang lebih enak, ini atau Silver Queen, itu kembali lagi kepada selera teman-teman. Seleranya seperti apa dan di lidahnya seperti apa. Jadi silakan saja sesuaikan dengan selera. Dan kalau untuk harga nggak jauh beda kok teman-teman. Ini tuh harganya berapa lupa lagi. Kalau ini sekitar berapa tadi lupa lagi. Kok ini harganya nggak jauh beda lah teman-teman, antara Silver Queen sama Cadbury itu. Jadi semuanya kembali lagi kepada selera teman-teman. Teman-teman maunya yang mana, itu terserah teman-teman. Jadi intinya kembali kepada selera. Oke teman-teman, demikianlah review kita coklat Cadbury dan Silver Queen. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Papa Asika TV agar mampu berkembang dan menyajikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena secara pribadi saya masih belajar. Kekurangan itu tentu pasti ada. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.